Informasi yang terjadi di Kabupaten Temanggung dan sekitarnya selama sepekan, kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda. Pemuda Lereng Sindoro mampu mengembangkan melon menggunakan konsep rumah kaca atau lebih dikenal dengan greenhouse. Dengan konsep inilah dirinya mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Jangan lewatkan kabar Temanggung sepekan setiap minggu pukul 5 sore. Temanggung TV semakin kadang.